Kenapa sistem jahiliyah itu masih wujud? Sekurang-kurangnya dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Syarah Rasmul Bayan mengemukakan 6 sebab. Tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklifkan, fitnah akhir zaman. Sebenarnya fitnah akhir zaman ini banyak kita dapat kupas, banyak kita dapat informasi daripada nas-nas, terutama ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis menerusi sabdaan-sabdaan dan ucapan-ucapan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi konteks tajuk pada malam ini akan saya bawa dari satu sudut, iaitu jahiliyah. Kalau kita meneliti sebuah kitab yang berjudul Syarah Rasmul Bayan di bawah topik Ghazwul Fikr, iaitu bentuk-bentuk serangan pemikiran, dia ada di bab yang terakhir, sebab-sebab yang menjadikan manusia menuju kepada sistem jahiliyah. Dan kita juga sering mendengar adanya pernyataan-pernyataan di antara fitnah yang akan berlaku di akhir zaman ialah kejahilan akan tersebar di merata-rata. Jadi kita ingin kupas malam ini konteks dan konsep yang dimaksudkan dengan arti jahiliyah dan sebab-sebab yang menuju kepada sistem jahiliyah. Bila kita bercakap tentang jahiliyah, saya nak memanggil dan menggamit kembali memori kita tentang sejarah ataupun sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum yang dikatakan sebagai zaman al-bi'sah, sebelum diangkat Nabi Muhammad itu menjadi seorang rasul dan mendakwahkan Islam kepada penduduk-penduduk di Mekah. Stigma yang selalu dimainkan di dalam sejarah ialah gambaran yang dirupakan dan diberikan kepada masyarakat pada waktu dan zaman itu ialah masyarakat jahiliyah. Bila gambaran dan rupa jahiliyah ini digambarkan di dalam kitab-kitab sirah, kita meneliti informasi-informasi ini yang sebenarnya yang dimaksudkan jahiliyah, yang selalu skeptik, jahil tidak tahu, jahil bodoh, jahil tidak mengerti. Adakah rupa jahiliyah yang digambarkan kepada masyarakat sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah golongan yang tidak tahu, golongan yang tidak mengerti, golongan yang bodoh? Sebenarnya gambaran jahiliyah adalah salah satu bentuk gambaran yang boleh saya definisikan sebagai dia ialah salah satu bentuk yang bukan ataupun tidak sejalan ataupun tidak selari dengan apa yang dikatakan sebagai Islam. Itulah jahiliyah. Dalam rupa apa dia, dalam bentuk apa dia, sekiranya dia tidak selari, sekiranya dia tidak sejalan, sekiranya dia tidak menepati apa yang dikatakan sebagai konsep Islam, itulah jahiliyah. Dan jahiliyah ini boleh berlaku apa yang kita katakan menerusi sifat, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi sikap, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi keadaan, situasi, condition, boleh berlaku jahiliyah. Menerusi kepribadian, perilaku, boleh berlaku jahiliyah. Juga menerusi satu sistem, juga boleh berlaku jahiliyah. Apapun, kalau kita tengok gambaran jahiliyah yang diberikan kepada masyarakat pada masa dan waktu itu, mereka sering digambarkan bentuk jahiliyah seperti suka berfoya-foya. Ya, sememangnya itu salah satu bentuk jahiliyah. Suka minum arak ataupun minum minuman yang memabukkan. Ya, itu salah satu bentuk jahiliyah. Suka berzina, jahiliyah. Suka mengadu nasib, jahiliyah. Suka menenun, bukan menenung kain, tidak, bertenung nasib, juga adalah jahiliyah. Suka berjudi, jahiliyah. Suka berperang atas perkara-perkara yang kecil dan remeh temeh, jahiliyah. Ada sebahagian mereka menguburkan anak perempuan hidup-hidup, jahiliyah. Ada yang menganggap anak perempuan ini sebagai sial dan malang, jahiliyah. Jahiliyah-jahiliyah inilah yang merupa bentukan konsep jahiliyah yang diberikan kepada mereka. Tetapi kalau kita nak nisbah dan padukan jahiliyah dalam erti kata tak tahu, dalam erti kata tak cerdik, dalam erti kata tak jahil,
Kenapa tidak? Kerana mereka adalah golongan-golongan yang mempunyai kebakaran, kemahiran dan pengalaman dalam perdagangan dan perniagaan. Jahilkah mereka? Kerana mereka cekap berniaga, pergi ke sana sini, utara selatan, rihlatus syita'i was-saif. Perjalanan musim panas, perjalanan musim sejuk yang telah dilalui berkurun-kurun oleh nenek moyang mereka sebelum ini. Adakah mereka jahil dari sudut itu? Tidak. Tetapi kerana sikap, kerana sifat, kerana kondisi, kerana perilaku dan sistem yang dilalui oleh mereka itulah yang membentuk sistem jahiliyah. Kalaulah sekiranya rupa-rupa yang kita sebutkan tadi masih lagi berlaku, walaupun kita hari ini sendiri mendakwa kita sudah zaman maju, kita sudah zaman cemerlang dan gemilang, kita sudah zaman teknologi maklumat, kita sudah zaman yang melampaui batas, tetapi kalau kondisi-kondisi tadi masih wujud, bermakna jahiliah masih belum tanggal dan hilang daripada sistem kita. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tidak bersetuju. Baik, kalau kita perhatikan antara bentuk-bentuk jahiliah di dalam sirah, sebagai contoh, pernah digambarkan menerusi sirah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Rasulullah menegur salah seorang sahabat besar iaitu Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini telah menuturkan sesuatu perkataan yang kurang menyenangkan terhadap salah seorang sahabat lain, iaitu Muazzin Ar-Rasul, tukan azan Rasul, Bilal Rasul, iaitu Bilal bin Rabah, dengan perkataan-perkataan yang mengandungi unsur dan sifat jahiliyah. Apa perkataan yang pernah dituturkan oleh Abu Dzar kepada Bilal bin Rabah? Hai anak perempuan hitam, hai anak perempuan berkulit gelap. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Abu Dzar kepada Bilal. Kerana Bilal adalah seorang yang berkulit gelap, Bilal adalah seorang lelaki yang berkeadaan kulit dia demikian. Dan bila Bilal menerima kenyataan ini yang keluar daripada mulut Abu Dzar, maka Bilal terus membuat pengaduan kepada Rasulullah tentang hal keadaan demikian. Kerana kenyataan tadi menyakitkan hati Bilal, kurang senang di hati Bilal, walaupun mengingatkan dia adalah sahabat besar Rasulullah, Abu Dzar. Dan bila Rasulullah membuat klarifikasi, clarify pengaduan ini, benar tak apa yang diadukan oleh Bilal dan benarkah sahabat Abu Dzar mengatakan demikian kepada Bilal? Setelah dipastikan kebenaran dan kesahihannya, Rasulullah menegur secara keras tindakan Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dalam diri kamu masih ada lagi sifat-sifat jahiliyah. Walaupun Abu Dzar kita kenali sebagai salah seorang sahabat besar Nabi, dan ini tidak menafikan untuk ada sebahagian sahabat yang mempunyai mungkin sifat, sikap dan kondisi-kondisi ke arah jahiliyah. Dan ini memaknakan kepada kita hal ini berlaku adalah dalam salah satu bentuk tarbiyah yang akan diajar dan ditunjukkan oleh Rasulullah mungkin kepada sahabat tertentu sebagai panduan di kemudian hari kepada sahabat-sahabat yang lain agar jangan melakukan demikian. Walaupun cuma berkata dalam bentuk ejekan dan sindiran, itu pun dah termasuk dalam sifat jahiliyah yang diertikan oleh Rasulullah. Baik, kalau kita mengembalikan apa yang ingin kita bicarakan pada malam ini, sebab masa kita terhad, masa kita terhad, jadi saya akan mengemukakan beberapa sebab yang terjadi kenapa sistem jahiliyah itu masih wujud. Sekurang-kurangnya dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Syarah Rasmul Bayan mengemukakan 6 sebab. Antara sebab yang pertama ialah kerana berprangsaka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di atas kosakata prasangka buruk terhadap Allah, di bawah itu disyarahkan antaranya 2 benda yang penting. Termasuk di dalam prasangka buruk terhadap Allah ialah dia menyebutkan kekafiran, kekufuran akan membawa kepada menafikan kewujudan Allah. Pertama, kekufuran dan kekafiran itu salah satu akan membawa kepada menafikan kewujudan Allah, dan yang kedua akan membawa kepada prasangka buruk yang direka-reka atas nama Allah. Kita bincangkan dari sudut yang pertama.
Kadang-kadang kekafiran dan kekufuran yang dilalui oleh manusia yang menyebabkan mereka ini menafikan aspek ketuhanan dalam kehidupan dia. Bahasa mudah hari ini kita panggil sebagai golongan ateisme. Golongan ateis yang tak mempercayai, yang tak membenarkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita nak menolak dan menafikan dakwaan-dakwaan yang dikatakan oleh mereka bahawa Tuhan ataupun Allah ini tidak wujud? Skeptik yang selalu berada di dalam minda dan pemikiran manusia, bila sesuatu itu tidak dapat dibuktikan, sesuatu tidak dapat dirupakan, sesuatu tidak dapat digambarkan, sesuatu tidak dapat diadakan, sesuatu yang tidak dapat disyarah dan didetailkan, maksudnya benda itu tak ada, benda itu tak wujud. Dan lebih jauh untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang disebutkan tadi adalah amat-amat sukar sekali. Bila soalan-soalan yang berbentuk, kalau Tuhan itu wujud, di mana dia berada sekarang? Kalau Tuhan itu wujud, bagaimanakah rupa Tuhan? Kalau Tuhan itu wujud, apa yang dia buat sekarang? Kalau Tuhan itu wujud, buktikanlah bagaimana keberadaan Tuhan, rupa Tuhan, itu, ini, bla 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 bla. Dan ini adalah soalan yang mungkin dianggap sukar kerana skeptik kita selalu bermain dengan kebenaran itu dibuktikan melalui lima panca indera. Sekiranya akal tidak mampu untuk menanggapi, sekiranya satu bentuk unsur atau zat tak mampu disentuh, tak mampu digosok, tak mampu dijamah, kemudian tak mampu dilihat oleh mata kasat, kemudian tak mampu dinilai, tak mampu di itu, tidak mampu di ini, jawapan dia tak wujud, tak ada. Dengan conclusion, bagi pegangan golongan etis, Tuhan itu tak wujud atas perkiraan-perkiraan tadi. Jadi mereka lebih mengagungkan akal-akalan manusia dengan berpijak atas logik, dengan berpijak atas rasional. Sukar untuk orang yang beriman, sukar untuk orang yang dikatakan mempunyai rasul dan percaya kepada kitab-kitab membuktikan dakwaan kita terhadap mereka. Sekarang buktikan di mana kewujudan Tuhan. Dan sebenarnya bila mereka bermain dengan akal-akalan seperti ini yang kononnya mereka menganggap mereka hebat, kononnya mereka menganggap mereka bijak dengan berpandukan kepada konsep akal semata-mata. Bahkan lebih jelas kalau kita mempertanyakan, sekiranya kamu benar-benar nak mengagungkan konsep logik dan rasional berpandukan akal, tunjukkan kepada kami sekarang di mana akal kamu. Hak kamu nak guna akal sekarang tu, hak kamu definasikan AKAL, akal, tunjukkan bagaimana rupa akal sekarang. Mana boleh nak tunjuk ustaz akal? Dia tak boleh nampak, dia tak boleh dilihat. Jadi kalau dia tak boleh nampak, dia tak boleh dilihat, siapa yang definasikan akal? Dan kenapa memandai-mandai definasikan atas nama sesuatu yang tak wujud, tak boleh nak digambarkan? Faham ke tak ni? Tunjuklah akal. Tak mana hak kata ada akal, ada akal itu, mana akal nak tengok? Adakah kamu mampu? Tidak. Tetapi bila ditanya, kamu mengiya dan membenarkan ada akal. Hak otak tu lain, belah kepala semua ada otak. Akal yang kamu boleh sebut, guna akal, tak boleh nak tunjuk pun. Dengan akal kamu berlagak bijak, kami seorang yang bijak. Baik, kalau ada definasi bijak, B-I-J-A-K, tunjuk sekarang bijak tu macam mana? Tunjuk bijak tu lagu mana? Saya pun teringin nak tengok rupa bijak. Bagaimana rupa bijak? Ada rambut ke? Ada dua telinga ke? Ada gigi ke? Tak mampu. Kalau tak mampu, kalau tak boleh diwujudkan, siapa yang definasikan bijak tadi? Siapa yang nak memandai-mandai definasikan benda yang tak ada? Hakikatnya berlagak bijak semata-mata. Tak. Kita guna akal, kita guna kebijaksanaan berlandaskan terhasil daripada sikap-sikap. Jadi orang macam ni menunjukkan orang tu bijak. Sifat macam ni, orang tu bijak. Jadi kalau kamu definasikan seseorang itu perangai macam ni dianggap bijak, sifat macam ni dianggap bijak, condition macam ni dianggap bijak, sistem macam ni dianggap bijak, value, nilai, neraca, apa yang jadi timbangan untuk kamu definasikan macam ni bijak? Apa value, apa dasar, apa pertimbangan hak jadi neraca dan kayu ukur hak kamu kata macam ni bijak? Mungkin kamu kata bijak, di sisi orang lain benda ni tak bijak pun.
Contoh, kamu mengatakan konteks ini bijak. Kami belah ni kata benda ni tak bijak. Jadi apa nilai dan value untuk membenarkan salah satu? Hak betulnya bijak ke tak bijak lagu ni? Apa kita nak pakai? Kitab apa nak pakai? Sumber apa nak pakai? Last kali kamu membijakkan diri kamu dengan ini, kami pun membijakkan dengan ini juga. Maksudnya tak akan ada apa pun. Tak akan ada pun nilai. Sebab itulah Allah menurunkan kitab. Kitab inilah akan jadi manual. Kitab inilah akan jadi panduan. Inilah keperluan kepada agama. Jadi untuk menilai apa dia hak ada di sini. Apa dia batil ada di sini. Apa dia putih dan hitam di sini. Baik dan betul di sini. Salah dan benar di sini. Syariat di sini. Akidah di sini. Segala-galanya di sini sebagai neraca. Sebagai nilai untuk membezakan hal tersebut. Tetapi selagi mana tidak ada acuan dan panduan agama, apa yang dinilaikan hak dan batin, baik dan jahat, hitam dan putih di sisi kamu jelas berasaskan akal semata-mata yang boleh dikontrakan oleh sesiapa pun. Di sisi kami ni bagus, tapi di sisi orang lain mungkin tak bagus. Tapi nak buat nilai bagus tak ada. Nak buat nilai bagus tu tak ada. Jadi mana panduan? Untuk menetapkan, kami ada kitab, kami ada sumber, ini yang kami jadikan panduan. Macam mana mereka nak boleh ada sumber sedangkan mereka menolak kewujudan Allah? Otomatik mereka akan menolak bentuk kontak Nabi-Nabi dan Rasul. Lagi jauh mereka akan menolak turun-turunnya wahyu atas nama kitab-kitab tertentu. Kalau kita bermain dengan konsep kehidupan sebagai contoh, hakikat penciptaan dan hakikat kehidupan. Jadi manusia hari ini kalau menolak keberadaan Allah sebagai pencipta, pengatur sekalian alam, kita didatang dari mana? Oh, saya dilahirkan oleh perut mak saya lah. Bermula daripada situ. Kemudian membesar sampailah mati. Itu adalah proses alami yang sentiasa diyakini dan dipercayai.